Halo guys, hari ini kita lagi berantakan banget nih, mau pindah rumah karena perumahan di sini udah nggak bisa lagi ditempatin. Ini kamar ini udah kosong, udah pergi duluan. Dan ke sebelah sini, ini kamar sebelah sini masih ada. Itu ke sana kamar mandi. Dan ini ke sini masih banyak barang-barang. Masih berantakan banget ini ke sini dapur ya. Dan ke sebelah sini anginnya kenceng banget tuh sampai gelembung-gelembung. Ini kamar sebelah sini juga udah kosong, udah pergi. Kita review ke sini. Nah, masya Allah, Allahu Akbar, berantakan banget. Ya Allah, Allahu Akbar. Ini ada orang tidur, guys. Gak ada tempat. Ini kita udah berantakan banget, tapi rumahnya belum dapet nih. Mau pindah kemana? Capek kali abis ini, abis beres-beres. Beginilah ya keadaan kami saat ini. Sangat-sangat-sangat berantakan sekali. Ini barang sedikit ya, kalau dikumpul-kumpul banyak banget ribetnya. Ada tibra ini tidur. Ini saya mau lihat ke lantai 2. Lemari-lemari dibongkarin. Wow, barang-barang ini kesini masih bisa terlihat tower jam ya. Woi, ayo. Nah, dalam berita amburadul. Ini separuhnya barang-barang udah diturunin ke bawah. Ya Allah. Lihat ini, berantakan banget. Sedih melihatnya. Ini tenggak ke atas tadinya bukan begini, tapi sekarang udah amburadul. A few moments later. Nah, ini YouTuber ini saat ini jadi tukang, jadi hamline. Aduh. Ada yang kenal gak nih sama YouTuber Mekah yang satu ini? Akang Deni. Nah, seperti ini teman-teman. Perjuangan sebagai WNI yang ada di Kota Mekah. Salah satunya ini pemukiman yang kumbuh ini akan dibongkar. Tidak tahu dibikin bangunan seperti apa, tapi yang jelas harus pindah di pemukiman ini. Jadi terlihat warga-warga yang sudah mengambil barang-barang seperti ini. Ini hadiah tahun di 2022 ya, dari Raja Salman Saudi Arabia. Raja Salman? Hah? Siapa? Hah? Lala, Baden.
Subhanallah, Allah la haula illa billah. Ini lihat ke sana. Ini zahma banget ke atas. Ini di sini lagi kita lagi jadwal perempuan nungguin barang-barang kita di sini ya sebelum mobil angkutannya datang. Laki-laki semua ke atas sana ambil barang yang ringan-ringan, nanti sisanya yang berat-berat sama lelaki sama orang lain. Tuh ini pada sibuk semua, inilah keadaan saat ini kondisi di Saudi Arabia Mekah Nakasa. Ini tempat kita yang termasuk terdaftar di gimana rasanya ini mau pindahan? Rasanya mati. Rasanya sedih ada ya. Karena udah kedagingan. Karena kita udah merasa terlindungi di sini ya, udah beberapa tahun. Berapa lama teh di sini? 4 tahun. Apalagi orang yang sudah berapa? Iya, itu 4 tahun termasuk ke baru ya. Ini di sini banyak sekali mukimin orang Indonesia yang belasan tahun, puluhan tahun bahkan di sini. Ini masih luas ke atas ke sana ini perumahannya. Ini udah maghrib lagi masih kayak gini posisinya, ya Allah. Ini bukan tukang ya, ini saudara-saudara saya dan suami saya. Karena sekarang ini sangat sulit mencari tukang. Masya Allah, ini barang kita semua, tiga keluarga. Anca-anca wa ya tuh. Si barang popos nih. Nyepar kardusola ngarah rapi. Ini mobilnya gratis ya. Ini bantuan dari pihak orang Saudi. Tuh ke sana masih banyak banget, macet banget ini mobil. Atau di baris lelaki di dia mak awewe ke luhur lahnya sholatnya. Hah? Ah? Ya, istri sholatnya gantian. Tapi biar lama. Kita gantian mau sholat dulu. Acan sholat? Taib. Gantian. Aduh, ya Allah kemana jalan? Udah sholat ya, udah tungguan di sini ya. Ya, kemana?